Nah, hari ini saya sudah tidak lagi menjadi politisi karena secara dramatis kehilangan dua jabatan sekaligus pada hari Kamis tanggal 9 Agustus, yaitu berhenti menjadi wakil gubernur dan juga berhenti sebagai kader Gerindra. Saya baru menerima award sebagai politisi. Terima kasih untuk Warta Ekonomi. Saya betul-betul merasa bahwa ini sebuah hasil kerja keras, dan PR means telling the truth and working ethically. Menurut saya ini buah dari usaha semua bapak-bapak ibu-ibu di sini. Saya lihat juga ada Pak Dirut Transjakarta, Pak Budi Kaliwono. Karena PR is about telling personal story juga.